Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai Grab Food Rider ataupun Grab Car E-Hailing? Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting. Nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye-bye. Ada banyak lagi yang korang boleh explore, tapi untuk GrabFood especially, untuk GrabFood dekat sini ada ada shift atau slot untuk korang pilih start tour siapa semua. Ini untuk GrabFood. Kalau kata korang tengok lah, kalau ada, kalau tak ada, tak ada lah. Okay, so untuk Grab ke e-hailing selalunya dia kalau ada advance booking lah, advance bookings. Tapi kalau untuk GrabFood rider, dia ada slot. Di bawah booking planner ni dia ada slot. Okay, kalau ada my booking ke kat sini, dia akan tunjuk orang nampak ni. Okay, right. So, untuk GrabFood rider, dia berbeza sedikit. Okay guys, tanya apa guys. Ini untuk ciri slot pilihan. Telah dibuka untuk semua. So, bermula pada pada Mei, tak silap. Dia orang dah tukar. So, dia ada priority slot untuk rakan-rakan Grab Partner, Grab Food Rider lah, especially ini untuk Grab Food Rider. So, peringkat rakan penghantar Ultimate and Platinum ni, dia akan bagi tempahan terbuka untuk pilih slot tu. Selalunya dia bagi 2 hari awal. Okay, untuk Gold dan Members, dia akan bagi 1 hari sebelum. Maksudnya 1 hari sebelum. Ini yang terbaru Pak Karim terima itu hari daripada rakan Grab Partner Grab Food Rider. Okey, so korang boleh pilih awal lah. Kalau kata korang level tiers Platinum and Ultimate, 4 petang 3 hari sebelum dia dah keluar lah untuk akan datang punya. So korang boleh pilih lah bila slot apa yang korang nak. Okey, slot shift, dia panggil slot shift. Okey, kau buat sini. So kau boleh tapis dan susun kat mana, tempat apa, pukul berapa slot tu. So kau boleh kena berada dalam kawasan tu. Okay, apa kelebihan dan kekurangan sebagai slot shift untuk booking planner ni? Ciri-ciri slot pilihan berfungsi ni, dia berfungsi sebagai untuk rakan-rakan penghantar terpilih untuk memilih kawasan dan masa mereka menerima pesanan GrabFood, GrabMart atau GrabExpress. Ini untuk GrabFood rider guys ya. GrabCar tak terpilih guys, tak termasuk dalam ni. Okey, dengan ciri ni rakan-rakan penghantar boleh tempah slot pada masa di tempat di kawasan tertentu yang ditawarkan. Okey. Dan penghantar tidak boleh memilih jenis pesanan yang diterima semasa slot. Maksudnya korang kena sapulah apa yang ada. Okey, so pilih slot yang ditawarkan di kawasan dalam booking planner. Okey, tengok yang bawah ni ya. Kemudian ciri ini digunakan secara sukarela dan tidak wajib. Anda masih boleh datang online dan menghantar di mana-mana kawasan di pada bila masa tanpa menggunakan ciri ini. Maksudnya tak kisah pun. So slot shift ni pilihan, hanya pilihan. Nak masuk slot shift, pilihlah. So untuk kriteria tadi Pak Karim bagi tahu, okey, untuk Ultimate dengan Platinum dia dah bagi advance 3 hari awal untuk pilih. So anda ni jadi ada priority lah untuk memilih slot tu. Kalau tak nak, tak nak, tak payahlah pilih. Okay. Untuk Gold Members, hanya yang diberikan adalah 1 hari sebelum. 1 hari sebelum untuk pilih mana yang tertinggal. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau tak ada, dah habis lah tu. Dah penuh lah. Dah banyak Ultimate and Platinum tiers Grab Partner dah pilih semua slot-slot tu. Maksudnya tak ada. Begitu. Okay. Kemudian perbandingan yang terbeza dengan slot pilihan dengan tanpa slot pilihan. Okey, dengan slot pilihan, masa online rakan pantat akan lebih teratur sebab dah tak pilih tarikh, dah pilih hari, dah pilih tarikh dengan masa dan lokasi. So anda kena berada dalam kawasan slot pilihan lah. Okey, so beza dengan pengantara biasa, okey, rakan pantat boleh datang online pada bila masa mengikut jadual anda sendiri. Tak ada terikat lah. Okey, anda hanya akan kawasan pilihan ni, anda hanya akan menerima pesanan di kawasan pilihan anda saja. Okey, rentas kawasan untuk tanpa slot ni, anda berkemungkinan untuk menerima pesanan yang akan membawa anda ke kawasan lain. Maksudnya anda tak berada dalam kawasan yang anda pilih tu. Dia akan bawa keluar daripada kawasan tu, pergi merata-merata lah. So beza dia kat situ. So peruntukan lebih terjamin, rakan pengantar akan dapat menikmati keutamaan di peruntukan pada masa dan di kawasan slot anda. Peruntukan dia terbuka kalau kata untuk yang tak pilih slot.
Rakan-rakan akan menerima peruntukan pesanan seperti biasa. Terdapat pesanan yang cukup untuk penghantar pada penghantar terutamanya pada waktu sibuk, pada waktu peak hour ke kan. Still ada insyaAllah. Alright, so manfaat ciri slot pilihan ni. Okay, nikmati manfaat berikut dengan ciri-ciri masa sibuk. Slot yang ditawarkan adalah lebih adalah pada masa sibuk mempunyai permintaan tinggi. Okay, kuasa pilihan ni mana lazimnya akan dapat banyak permintaan. Okay, so keutamaan peruntukan nikmati pendapatan lebih terjamin dengan keutamaan peruntukan bagi pesanan semasa slot anda. Okay, itulah kisah dia guys. Itu kisahnya untuk booking planner ni. Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai GrabFood Rider ataupun GrabCar e-hailing? Roger di abanggrabber@gmail.com. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting. Nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye-bye.